banyak banget antri-antri. Antri. Bagaimana? Yang belakang begeng. Udah ada 3.000 nih. Iya. Gimana bingung sih. Udah banyak banget tadi juga. Mie lagi. Mau yang enak apa, Bang? Udah kan, entar kita kagak kebagian nih, kita banyak anak. Nih, sedikit. Kita gimana? Udah. Dermawan banget. Ya, banyak kan, Pak? Banyak. Ya, anaknya banyak, dia udah 5 kali loh pagi ini. Kalau mau banyak, minta sama laki empo. Ya, laki itu gak ada, kena tembak. Dikasih mie bilangnya, anak saya banyak. Lalu yang bikin. Makasih deh. Ya, Pak. Oh, makasih, Pak. Pak, anak kurangin. Anak banyak ngaku di sini. 10. Jadi yang bikin laporan sama kita, Bu. Pak. Apa? Udah habis. Habis. Kurang panjang. Kalau mau panjang, karet gelang rendam di minyak. Selamat siang, Pak. Siang. Mau minta makan aja ya, Mas ya? Gak ada, habis, habis. Ini keterlaluan nih. Kalau mau makan mie keriting, rambut aja seduh. Apa? Gini, saya udah capek nih, Mas. Saya kalau ngeliat orang udah enak. Saya mantri baru, biasa. Apaan? Mantri. Oh, mantri, iya. Mantri pakai anting gini, preman. Gua tahu mau minta makanan. Bukan, itu kan kayak gini. Main budak itu. Saya mau mereka nih, Bang. Ya. Makan ya. Dulu saya. Arul. Apa? Arul. Ada juga Sahrul, Arul. Lah, iya. Halo Arul. Iya. Adek lu Aron. Nama Arul muka. Saya mau nanya keluhan nih. Iya. Ada keluhannya nggak kira-kira? Gue mau sehat, gue mah! Saya nggak mau, Bang. Ntar pengungsi-pengungsi lu tanyain gue mah vitamin full. Saya mah harusnya ngeluh. Biar saya ada kerjaan, ngeluh dah pake. Cepetan. Beneran kurang kerjaan ya, beneran. Lah, ini gue diseru ngeluh apa ngeludah? Oh, jangan kesini, Bang. Jangan, hancur tambah gitu. Ya, alhamdulillah. Kesehatan lumayan. Cuman batuk pada malam hari. Buang-buang air pada siang hari. Iya. Ya. Obatnya gampang, Bang. Males tersenyum pada sore hari. Oh, itu gampang. Resepnya? Ya. Tahu obat kumis kucing? Tahu. Tapi jangan kucingnya ya. Iya. Ya. Kumisnya aja. Kumis kucing dibetot gitu. Iya. Nah, itu. Dibakar kucingnya, gua tahu. Oke. Iya. Kalau enggak ada keluhan saya mau ngeliat ini nih. Lu ngeluh aja lu. Ya ngeluh aja deh. Datang bulan suka. Saya senang kalau ngeluh-ngeluh aja dong. Keluhannya apa, Bu? Lu pada agak mual-mual gitu ya? Enggak, saya di sini kurang duit loh gitu. Kalau mual gua. Kurang duit ya? Itu keluhan itu dicatat kurang duit. Jangan nyontek. Mana, Pak? Truk semuanya lewat ya. Pak, ini bukan jalan raya, Pak. Bapak mau kemana? Motor. Gayanya. Ngungsi. Saya mau ngungsi. Wah, udah gak ada tempat, Pak. Ya, gak ada tempat. Saya belakangan ini. Gak ada tempat. Bapak udah daftar belum? Daftar dulu, Pak. Ngungsinya kayak mau kuliah daftar. Di daerah saya itu udah rata dengan tanah. Saya pas ngumpet di lubang. Terus? Begitu muncul, sepi. Jadi tinggal? Iya, makanya saya belakangan ini. Wah. Ya, kalau begitu Bapak lapor dulu, Pak. Kok? Ke pos dulu, pos. Pos, kan ada pos 1 sampai 100 tuh, Pak. Jadi Bapak, Bapak dari pos 1 jalan terus sampai ke pos 100. Satu pos sama satu pos jaraknya berapa kilo? 6. 6 kilo? 6. Itu satu sampai pos 10 itu udah beda provinsi, Pak. Mendingan saya nggak usah ngungsi. Iya, Pak. Transmigrasi aja.
Ya kalau memang Bapak betul mau ngungsi, di sini udah kehabisan tempat ya. Ya iya, Caca, ya. Makanan gak udah enggak ada. Enggak ada, Pak. Saya enggak perlu makan, nyarap dulu dah. Ya Allah, makanannya. Di tempat pengungsian makanannya begini. Iya, Pak. Ya Allah, kalo mana sehatnya. Udah enggak dikasih makan, protes. Betul. Aduh. Pak, perlu penjelasan bahwa di kami ini yang penting bagaimana menyambung hidup, Pak, bukan untuk menyehatkan. Bukan nyambung hidup, Dek. Iya, Pak. Kan lo hidup nggak usah disambung-sambung. Nggak kayak logika, dong. Wah, gawat ya. Saya ngungsi sini, boleh? Ini mulai begini udah berapa bulan, Pak? Udah kebiasaan kayaknya. Iya. Bapak salah, Pak. Bukan tempat mengungsi. Iya, saya... Rokol dulu, Pak. Saya kebiasaan saya begitu. Oh. Kalau udah begini pasti nyetop bis. Iya, nggak bisa, Pak. Intinya nggak ada tempat. Hah? Dah. Masak dong, masak. Hah? Saya jangan pedes-pedes kata saya. Kemarin gua ngidupin kompor ginian. Gua kan udah cukuran ya. Pas gua hidupin, bep, bewok lu gua. Ini. Masak dong. Abis ini nggak ada yang dimasak. Makanya nih, para pejabat nih kagak melihat-lihat ya. Kita nih. Di sini, Pak, tempatnya. Wah, jadi lokasinya di sini, Pak. Lokasinya, Pak. Wah, rapi-rapi ngungsi. Ini penuh tempatnya. Ngungsi. Apa lu? Pejabat. Hah? Pejabat. Lah, pejabat ngungsi. Digeser aja jabatannya ngungsi. Oh, meninjau, meninjau. Hah? Meninjau. Innalillahi. Maaf, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Ya. Maaf, Pak. Oh, ini dari LSM, Pak, yang ngurus di sini. Saya dari LSM, Pak. Nah, kebetulan ini orang masih baru, Pak, jadi mohon maaf, Pak. Selamat siang. Siang sekali, Pak. Kurang keras, Pak, kurang keras. Selamat siang. Angkat, dikit lagi, angkat. Selamat siang. Dikit lagi, dikit, dikit. Selamat siang. Selamat siang. Perut Bapak ada lubang jelengan. Saya sebagai pejabat dari pusat. Dengerin. Saya ingin melihat keadaan di sini. Iya. Karena apa? Cuek aja. Jadi saya ingin melihat kondisi keadaan yang ada di sini. Karena apa? Cuek aja. Oke. Okay. Bagaimana dengan keadaan? Pindah kalau sorok pindah. Bagaimana keadaan yang ada di sini? Saya ingin melihat. Kamu kesannya jijik sama saya. Saya mau ngomong dengan saudara. Apakah saudara... Kena. Ini malah main, ah. Tadi Bapak ke situ, saya suruh pindah, maju. Ini aju-aju. Maksud saya ingin membagi rasa kepada saudara. Oh, terima kasih. Bagi rasa. Itu membagi rasa bukan bagi makanan. Bagi rasa tuh rasa... Saya jangan yang pedes, ya. Maaf, Pak. Maaf. Saya ingin bertanya, ini mewakili dari para... pengungsi yang ada di sini. Iya, Pak, ini pengungsi yang telat, Pak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Hah? Bagaimana kabarnya? Amin. Ya, sehat ya? Oke. Gimana? Hah? Baik, Pak. Oke. Okay. Baik, ya. Iya. Enggak ada masalah ya? Enggak ada ya? Enggak ada masalah. Oke, okay. Ya. Sehat-sehat aja, Pak, ya. Sehat, ya. Sehat, Pak. Sehat, ya. Sehat, ya. Oke. Okay. Bagus, ya. Oke. Okay. Ayo, cepat. Kejar. Ayo, Pak. Hei, tembak kepalanya. Ini kerusuhan sudah saya bilang aman. Aman. Ini kerusuhan dari mana lagi nih? Tadi pas saya mengejar babi hutan lari ke sini, Pak. Rusuh, babi hutan.